Unit JSL Jasa Raja Cabang Nusa Tenggara Barat hari ini melaksanakan program, salah satu program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka mendukung SDGs 2030. Dalam kegiatan ini kami mengambil poin 4 dalam SDGs, yaitu pendidikan yang berkualitas. Isi kegiatan hari ini adalah pendidikan karakter untuk anak, pengembangan kreativitas dan kerjasama tim, serta sosialisasi jasa raharja bagi para peserta didik dari tingkat SD dan SMP. Ini gambar mobil naik, ini jalan menanjak, betul atau enggak? Kami mengharapkan program ini memberikan masa depan yang berkelanjutan dan memberikan dampak kepada masyarakat, sehingga program ini dapat memberikan nilai bagi perusahaan. Usah berlari-lari ya. Paham semuanya? Komunitas Muda Mengajar Lombok ini kami bangun sejak 2016 dan sampai hari ini alhamdulillah eksis di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Lombok. Alhamdulillah hari ini juga terlaksana pengabdian kami di tepatnya di Desa Mekarsari, di SDN 3 Mekarsari. Kami sudah melaksanakan pengabdian selama satu minggu full. Dan alhamdulillah hari ini juga salah satu puncak acaranya. Dan komunitas Muda Mengajar Lombok ini hari ini juga didukung oleh pihak Jasa Raharja Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan sekaligus kita hadirkan samsat keliling untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Muda Mengajar Lombok telah sukses menjalankan kegiatan Jalan Sehat bersama warga Mekarsari, Gunung Sari, Kecamatan Lombok Barat, di mana kegiatan ini merupakan program CJSL dari Kementerian BUMN yang disalurkan langsung oleh pihak Jasa Raharja, di mana kegiatan ini sangat membantu program kami yang berfokus pada dunia pendidikan dan juga sosial. Saya Wahyu Priawibowo, selaku Kepala Unit Operasional dan Humas PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Barat, menyampaikan, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap berhati-hati berlalu lintas, berkendara di jalan. Jaga keselamatan keluarga Anda menunggu di rumah. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap dan taat membayar pajak. Orang bijak taat membayar pajak. Jasa Raharja, tuntunan kecelakaan mudah dan cepat, Jasa Raharja.